tadi kan. Jika ada pelanggan VIP dan kelas 1 yang berada di luar ruangan, kami persilakan Anda untuk kembali ke ruangan Anda masing-masing. Karena hidangan makan siang Anda akan segera kami hantarkan. Ya, makan siang. Jadi makan siang hari ini kita dikasih menu ayam goreng, nggak tahu. Tiga kan. Terus ya, ini sambelnya. Wow. Sepertinya Lombok nih masih mahal. Ini dan dapat sop sama buah. Untungnya aku bawa abon cakalang. Jadi lumayan lah. Oke, selamat makan. Selamat makan teman-teman. Gabut, jadi kita keluar ke deck. Dan tapi pas di dalam tuh kayak goyang-goyangnya apa namanya, pas di dalam kamar tuh berasa ya goyangan, tapi kalau di atas ini it's fine. Okay guys, see you. Hai, selamat malam semua. Apa kabar kalian hari ini ya? Pisan deh buat kalian. Fokus gak rambut aku. Ini pembajakan vlog. By the way, kita baru habis makan malam. Okay, dan saat ini kita berada di tengah-tengah perbatasan, bukan perbatasan sih, tapi di tengah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Jadi di kanan aku Kalimantan, kalian bisa nggak? Kalau bisa ya udah, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang di sana Sulawesi. Kita trip aja ya, soalnya kan tadi siang tripnya nggak bagus. Oke. Tadi aku pakai masker dulu. Safety guys, ikuti protokol pemerintah. Oke, let's go trip. Oke guys, ini kamar kita 202. Kemarin mau cari VIP tapi full. Call trip aja ya. Di kapal ini tempat tidurnya bagus. Tempat tidurnya di sana. Buat kalian yang mau naik ferry atau apa, ini dia ke hotel kan. Oke, itu toilet pria. So kita ke dek atas. Ini musola. Musola ini apa? Ini musola guys. Kita ke atas. Tapi aku radar kan. Yang aku bilang tadi Kalimantan. Informasi dari kami selamat
Suaranya kurang keras sendiri. Tutup. Selamat malam. Mantap. Kita dalam. Oke, jangan. Balik aja, malu aku. Malu. Oke, okay, see you in Surabaya. Selamat pagi semuanya. Halo, apa kabar? Ini pagi ini tanggal 8 jam 7.40 kita masih di tengah laut. Kemungkinan sampai Surabaya itu jam 6 atau jam 7 malam. Sekarang ini mau breakfast dulu. Jadi tadi kita udah beli kopi sama teh, dan kita juga punya brownies di sini. And cuaca hari ini mendung, guys. Mendung dan hujan. But that's okay. Kita breakfast dulu ya. Welcome to Surabaya. Kita udah sampai di Surabaya. Ini kayaknya kira-kira sekitar 15 menit lagi ini baru sandar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Cantik ya. Setelah ini kita mau kayaknya mau antigen dulu atau enggak mau check-in di hotel dulu. Kita udah sampai di Surabaya, guys. Sekarang kita mau menuju ke rumah sakit Siloam. Kita mau tes antigen hari ini supaya besok pagi kita tuh bisa langsung cus ke Bali. Ini barang-barang di belakang. Ini si driver. Oke, sampai jumpa lagi ya.